Oke, anak-anak, di sini ibu akan memberakakan atau menjelaskan kepada kalian semua cara permainan dari koper ludonya. Di sini sudah ada dua anak dari kelas 2 yang akan memperagakan cara permainan dari koper ludonya. Sebelumnya, supaya lebih akrab, kita kenalan dulu ya. Yang ini siapa namanya? Tata. Yang ini? Putri. Oke. Nah, setelah itu silahkan kalian buka kopernya. Buka kotaknya, buka kopernya. Nah, sudah? Nah, langkah yang pertama yaitu silahkan kocok kartunya, perwakilan. Sudah?
Nah, setelah kartu sudah dikocok, silakan kalian sweet. Siapa yang menang? Putri. Oke, Putri silakan pilih bidik warna apa? Pink. Berarti Tata hijau. Oke. Nah, setelah itu silakan tempatkan bidik kalian masing-masing di star. Nah, tadi siapa yang menang berarti kocok duluan. Tadi siapa? Putri. Yuk, kocok. Oke, 3. 1, 2, 3. Ambil kartunya. Baca yang keras, Put. Denny membeli 3 keranjang. Masing-masing keranjang berisi 5 buah jambu. Banyak jambu Denny, seluruhnya adalah 15. Caranya gimana? 5 dikali 3, benar. Berarti Putri tetap di situ ya. Tadi yang dijawab Putri itu contoh dari soal matematika, yaitu tentang perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Tata, lanjut. 4. Ambil soalnya. Baca yang keras, Tak. Sebutkan 2 contoh sikap yang baik saat di rumah. Sikap yang baik saat di rumah teman apa aja? Sopan dan tidak berisik. Sopan dan tidak berisik. Benar enggak, Put? Benar. Benar, berarti tetap di situ ya. Oke, tadi itu contoh dari soal PPKN. Selanjutnya Putri kocok lagi. Berapa? 2. 1, 2. Nah, karena di bintang berarti Putri bebas dari soal. Selanjutnya Tata. 1. Nah, berarti Tata juga bebas soal. Lanjut, Put. 2. 1, 2. Nah, silakan ambil, Put, soalnya. Baca. Bacalah cerita pendek berikut. Tian pergi untuk makan kesukaannya, yaitu sate. Namun setelah mencari, Tian tidak menemukan pedagang satenya. Akhirnya dia membeli nasi goreng. Apakah makanan kesukaannya? Nah, sate. Berarti itu tadi contoh dari soal bahasa Indonesia tentang mengambil pokok isi dari suatu cerita pendek. Kemudian berarti Putri tetap di situ ya. Lanjut, Tak. 5. Yuk. 2, 3, 4, 5. Ambil soalnya. Hasil dari kita paling kebanyakan 50. Harusnya? Salah, harusnya berapa? 60. Karena Tata salah, berarti Tata harus mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 3. Mundur 2 langkah. Ya, mundur 2 langkah. Berarti Putri mundur 2 langkah. 1, 2. Oke. Jadi nanti kartunya bisa diganti untuk materi yang lain.